With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not test. Lihat, taman nasi panas enak banget guys. Enak banget. Ini di gado juga enak banget. Juga ada ini paling enak. Shooting. Cumi ting-ting kuliner. Itu paling sedap, gak ada yang lain. Kita coba ya. Manis, ngerasat guys, pedasnya guys. Cuma ada di ting-ting kuliner. Cumi-nya dalam nasi panas. Jadi kalau kalian datang ke Sentul, kalian nanti datangnya nggak boleh telat guys, karena banyak banget aktivitas yang kalian bisa lakuin di area acara. Jadi kalian bisa food court, bisa kongko-kongko. Dan nanti aku mau bikin kayak sayembara gitu. Kalian Virgin Lovers punya kesempatan untuk bisa berfoto bersama pemenang Miss Grand International dari tahun pertama sampai sampai Tieng. Makanya kalian harus gila-gilaan, harus tampil banget, harus tampil sekece mungkin, nggak boleh STD. Karena bakal banyak spot foto juga buat kalian. Nanti untuk teman-teman yang ada di Bali, pagelaran Bali Agung sudah mulai digarap konsepnya. Kalian lihat deh, kalau ini ada orang nih ya, ini aku pin nih, Ida underscore Husa. Kira-kira ini kalau orang-orang kayak gini-gini nih, enaknya diapain ya guys? Nih, yang kayak gini-gini nih. Ariska hadir dong. Ariska hadir pastinya. Ariska dari tangan. Kesian banget nih. Dia pakai sosial media cuman buat begini doang. Kesian banget. Kita doain guys, semoga dia dia bisa tahu bahwa apa yang dia lakuin tuh nggak bagus, nggak benar. Hah? Bukan, hot pot itu bukan bami ayam, Mas Dik. Itu hot pot. Aku pengen minum jus, Mas Dik. Sabar. Coba cari. Atau cari tempat duduk ini deh, kopi-kopi gitu kayaknya enak deh, Mas Dik. Kita duduk aja bentar, kopi tiam yuk, duduk kopi tiam yuk. Mana? Sebelah kanan. Gitu guys, jadi I need your support. Aku cuman bisa terima positive vibe buat orang-orang yang ada di sekitarku.
semoga yang toxic-toxic, yang nggak berguna, lebih baik nggak usah dipikirin. Kita fokus, kita jadi tuan rumah yang membanggakan, tuan rumah yang welcome. Tapi kayaknya kenyang lah. Oh iya, balik lagi untuk Bali Agung ya. Konsep Bali Agung digarap sama Kak Ari Tulang. Sama tim Bali Agung keren banget. Dan tiket Bali Agung teman-teman bisa dibeli juga nanti di bisa dibeli di apa namanya tiket.com. Harganya juga gak mahal. Setahu aku juga maksimal 250.000. Tapi kalian sudah bisa ketemu bareng queen-queen dari MGI. Nanti setelah acara Bali Agung kalian bisa foto-foto bareng gitu. Keren banget. Jadi kalau Bali Agung itu kalau gak salah caranya jam 2:30 atau 3:30 sore gitu. Tapi nanti juga bakal live juga dari Grand TV. Jadi siap-siap beli tiketnya, borong tiketnya, gak sabar pengen ketemu sama kalian semuanya. Dan PLPL Indonesia, kalian juga harus siap-siap untuk bisa berkenalan dengan PLPL internasional yang datang, karena udah banyak yang confirm dari Thailand, dari Singapura, bahkan dari Latin, itu udah banyak banget yang mau datang. Jadi kita harus jadi tuan rumah yang very very nice. Leong Tyler Kopi Oi. Masa bujangan Monami. Crownnya dipakai nggak? Dipakai dong. Nanti akan ada momen yang semuanya pakai crown. Dipakai dong. Kayaknya malah aku mau buat sebelum prelim ya. Sebelum prelim nanti si finalisnya, kalian bisa ketemu finalisnya di red carpet. Jadi makanya kalian harus datangnya lebih awal supaya kalian bisa ketemu sama finalis. Aku sekarang mau kemana? Aku sekarang mau ke Indonesia's Got Talent. Jadi langsung syuting lagi. Oke okay guys, terima kasih banyak. Di sini ku berdiri, mencoba mengerti arti hati.